Jangan kita anggap bahwa ada kemungkinan Pitekantropus itu diantara manusia dan kera. Doesn't make sense. Kenapa? Kita makhluk sekarang, kera juga makhluk sekarang. Artinya mencari sesuatu makhluk diantaranya tidak ada artinya. Yang bisa dicari barangkali adalah akar dari hidup atau sejarah dari secara keseluruhan, di mana memang kera punya nenek moyang yang sekian ratus juta tahun yang lalu, yang mirip mungkin dengan makhluk lain. Ada juga yang berbicara mengenai masalah persamaan antara kera dan manusia, sampai akhirnya mereka mendapatkan sebuah pemahaman bahwa antara simpanse dan manusia mempunyai struktur anatomi yang sama 99%. Sehingga kenyataan ini pada saat akhir abad 19 ketika tidak ada bukti-bukti fosil tentang manusia, orang kemudian melompat pada kesimpulan bahwa manusia berasal dari kera. Ketika Darwin mencari asal-usul manusia dan dia tidak pernah dapatkan bukti tentang manusia, maka dia menyusun teori evolusi berdasarkan spesies yang sekarang ada adalah spesies yang tangguh, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan. Yang kedua, mereka bisa tangguh karena bisa beradaptasi dengan alam, seleksi alam.